Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, assalamualaikum. Okey ya. Okey, hari ini kita sambung lagi. Okey, untuk matematik tambahan teori 4. Okey, tajuk bab yang keempat iaitu indeks set dan logaritma. Okey, kita tengok muka surat 115. Okey, 115. Iaitu okey, mempermudah ungkapan algebra menggunakan hukum logaritma. Okey, nampak sikit. Alright. Sekejap, saya tutup satu app ni. Okey. Sekarang ni kita tengok contoh nombor 27, muka surat 115. Okey, soalan dia. Okey, ungkapkan sebagai logaritma tunggal iaitu log I X tambah log 3 log I Y. Okey, macam nak buat? 3 ni kita buat ke atas. So, akan dapat log I X tambah 3 buat atas akan jadi log I Y kuasa 3. Okey, boleh? Kemudian apabila tambah, kita guna hukum log. Hukum log menyatakan log EX tambah log EY. Okey, bila tambah dia akan jadi apa? Darab. Darab, iaitu log, sebelum masuk ni, okay, sure. Log EXY. Sama macam ni. So yang tambah adalah ini. So akan dapat log E X Y kuasa 3. Tu je lah. Okay, boleh ikut. Faham tak ni setakat ni? Faham. Faham. Okay. Untuk contoh 27B, okay, nombor ni buat depan. Akan dapat, ni pun buat depan, log asas E X kuasa 2 tolak log asas E, Y kuasa 1 per 2. Okey, dapat? So, bila tolak, hukum log kata apa? Log asas E, X tolak log, sorry. Tolak log, tak cantik buat besar ni. Okey, tolak log asas E, Y sama dengan, macam dengan apa? Kalau tolak, hello, masuk sikit. Bahagi. So, X bahagi Y. Hari ni saya guna tablet eh. Dia kurang smooth sikit lah. Okay, tak apa. Okay, so yang pertama pasti kat asas sama. So, dapat apa ni? Log asas A X kuasa 2 per Y kuasa 1 per 2. Okay. Ataupun log asas E X kuasa 2 per Y punca kuasa 2. Okey, boleh. Faham ke tak faham? Faham. Faham. Okey, okay, tengok yang ketiga, contoh C. Okey, tukar warna. Okey, sama juga, nombor buat depan. So akan dapat log asas 3 X kuasa 2 tambah log asas 3 Y. Okey, tolak. 1 ni maksud dia. Okey, tengok. 1 ni adalah apabila log dengan nombor dia sama. Asas dia dengan nombor sama. So, asas dia apa sini? Asas apa ni? 3. Okey, asas dia 3 betul? Ni asas 3. So, log asas 3 yang sama dengan nombor dengan asas adalah 3. So, log asas 3, 3 sama dengan 1. Betul? Faham tak faham? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, so tolakkan dengan gantikan 1 dengan log asas 3, 3. Itu je. So, akan dapat log asas 3 kumpulkan. Okey, bila tambah mana tadi? Ha ni.
tambah dia akan jadi darab. Bila tolak dia akan jadi bahagi. So tambah dia akan dapat apa? Dia akan darab apa? Bahagi. Darab. Darab. So x kuasa 2y bahagi dapat apa? Tolak ke darab? Kalau bahagi, kalau tolak, bahagi ke darab? Bahagi. Bahagi. Bahagi dengan 3. Dah siap. Faham? Faham ke tak faham? Faham. Faham. Yeah? Okay. So, saya nak awak buat latihan. Ni. Okay. Practice latih diri. 4.11 buat nombor 1A dan 1D. Okey, buat sekarang. Okey, saya tunggu. Ni saya off record dulu.